Wah, gimana tak tertarik dengan pesona alam nan asri di sini? Karena tak hanya suguhan menarik di lokasi wisata yang memiliki luas 20 hektar ini. Ah, sejuknya alam Salabintana. Ya, menapaki kota Sukabumi, Jawa Barat, cobalah mampir di tempat wisata alam Salabintana ini. Kesejukannya membuat ketagihan untuk menikmati kesegaran udara alam. Dan satu lagi, tak hanya aneka fasilitas di kawasan ini yang bisa menghilangkan kepenatan sesaat dari rutinitas aktivitas sehari-hari. Namun, bagi Anda pecinta tanaman hias, disinilah Anda dimanjakan ragam tanaman hias dan cantik-cantik. Mulai bunga kaktus hingga tanaman suji yang sudah dirangkai sedemikian indah. Salabintana. Setiap hari libur, kawasan ini memang jadi tujuan favorit bagi warga Sukabumi dan sekitarnya. Cukup jauh memang, jaraknya 70 km dari pusat kota. Seperti keluarga Muhammad Solehuddin ini. Dia bersama rombongan keluarganya sengaja plesir ke Salabintana untuk menikmati suasana alam yang nyaman dan segar. Suasananya nyaman, sejuk dan lain sebagainya lah istilahnya. Jauh dari mahal murah lah istilahnya. Begitu. Nah, di tempat yang tepat berada di lereng Gunung Gede Pangrango ini, mereka menggelar tikar dan makan bersama. Wah, asik ya. Anak-anak pun juga senang mau bermain bola atau berenang. Lagi berenang. Emang sering ke sini, Windy? Enggak. Kok baru kali ini? Tapi gimana, enak ya rasanya di sini? Enak ya. Lain lagi nih dengan sekelompok siswa sekolah menengah atas 2 Kota Sukabumi. Rombongan para ABG ini sengaja datang untuk menggelar syukuran. Rupanya mereka merayakan kemenangan dalam sebuah perlombaan. Syukuran kita dapat lomba kayak gitu. Oh gitu. Terus kenapa milih tempat ini? Sejuk terus apa ya? Nyaman. Suasananya seger gitu. Ya, emang enak daripada yang lain. Oh gitu. Iya. Lebih enak kan di sini ya? Iya. Wah, gimana tak tertarik dengan pesona alam nan asri di sini? Karena tak hanya suguhan menarik di lokasi wisata yang memiliki luas 20 hektar ini. Tapi kita bebas menggunakan area wisata ini untuk kegiatan kreatif. Dan Anda harus siap-siap tahan dinginnya air di sini. Dan pulang pun selain bisa memborong ragam tanaman hias, pikiran dan tubuh seakan segar kembali.